jumpa lagi lur, tetap di channel Denny Voltase. Ya, untuk kali ini bukan untuk masalah KWH ataupun listrik ya. Kita coba review di pantai, dimana kita bersama teman-teman yang lain nih. Ya, halo. Teman rekan kerja. Ya, ini acaranya refreshing bro. Kali ini di Pantai Kelara ya, Lampung Selatan ya. Masuknya Pesawaran. Oh, masuknya dalam Kabupaten Pesawaran ya bro. Pokoknya masih Indonesia. Gimana nih, kita review lokasi aja ya untuk konten kali ini. Nah, itu ada Mas Tarno nya ada Bung Wasirin. Dan ada Pak Kamto ya, yang baju kuning itu ya. Ada Mas Febinya. Dan tuh ada satu lagi bro, nyumput di sana tuh. Nah, itu dia, itu Dokter Andes Adi Susanto ya. Kita hari ini coba review Pantai Kelara, di mana banyak apa ya? Yang jelas kita menikmati pemandangan dan di jangan lupa pesisir pantai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sedikit refreshing ya dari kesibukan kerja sehari-hari. Kita review dulu ya, bro. Dan jangan lupa di sub apa? Sub apa ya? Nggak tahu. Sub buah. Yes, pokoknya di sub. Begini. Oke bro. Nah, di sini ada kolam renang laut ya bro. Untuk kolam renang laut itu tertulis Ajabra Yonif 7 Marinir bro. Kita coba review ke sana ya, seperti apa tempat duduknya. Nah ini bro, kita sudah sampai di apa ini ya? Kolam renang
mungkin sebagai tempat pemantauan ini, bro. Jadi ini menurut informasi, bro, di sini ini tempat untuk berlatih renang pasukan marinir ya. Jadi kita lihat dulu, dimulai dari ini ya, bro, menuju ke bangunan yang di sebelah sana itu digunakan untuk pelatihan renang pasukan marinir yang ada di Indonesia ini. Mancing, bro. Untuk di sebelah sana, bro, terdapat pinggiran pantai ya, dan ada aula itu di tengah-tengah itu, juga tempat istirahat untuk makan-makan keluarga sambil menikmati indahnya panorama pinggir pantai ya, bro. Yang punya Mustika Musik sudah selesai, makannya selesai. Ini ada teman kita yang agak lagi, yang agak kurang lucu ini, mas. Aduh. Lagi makan apa, mas? Ceker. Aduh, pedes. Hati-hati, mas. Keselak, mas. Enak bener, mas, makannya, mas. Enak sekali. Makan di pinggir pantai, mas, ya? Iya, saya memang biasa makan di luar ini. Oh, maksudnya makan di luar itu makan di warung gitu? Iya, enggak, di luar rumah. Maksudnya, oh, gitu, bontot, mas, ya? Makannya di luar. Kadang-kadang pinggir sawah, pinggir kali. Ini kebetulan sangat mewah, ini pinggir pantai. Oh, gitu. Mm-hmm. Jadi maksudnya makan di luar itu di luar rumah, mas, ya? Di luar rumah. Kadang-kadang minta punya orang juga. Lepas ke bawah. Iya. Thank you.
naik perahu, bro. Oh, perahu yang sia itu. Iya, kita coba naik perahu itu ya. Kira-kira nanti mabok gak, Mas? Iya, kalau orangnya udah minum antimo ya gak mabok gitu. Jadi harus minum antimo biar gak masuk angin. Loh, antimo kok masuk angin? Loh, ayo. Untuk anti mabuk tuh. Yuk kita naik bareng-bareng, bro. Oke. Dek. Ini yang bayar kan yang dewasa. Oh, iya. Kalau yang anak setengah, kecil setengah separuh harga ini. Baiknya di atas. Pas. Ya, bro, ini sudah mulai setar ya. Kita naik perahu bareng-bareng. Woi, naik kapal, naik perahu, cari ikan. Cari ikan, coy. Hei, cari ikan. Ini ada ikan paus banyak. Satu nih, mana? Wanita pausnya. Ini pausnya masih produktif, tapi nggak aktif. Oke, bro, selesai kita muter-muter di tengah lautan ya. Mas Joko sehat? Alhamdulillah sehat, Jos. Refresh meskipun hanya 1 jam. Menunggu.
Seperti itu bro, di Pantai Kelara ya. Oke. Untuk yang mau main kesini, monggo bro. Jadi untuk naik kapal laut tadi itu seharga 15.000 sampai 20.000 ya per orang. Bukan menangis, tengah pantai. Tengah pantai apa laut? Tengah laut ya. Sedang pantai. Itu bro. Ini udah ganti baju, Pak. Udah ganti baju ya? Biar mandi, biar fresh lagi, biar otaknya itu enggak gundul. Ini logonya Listrik Pintar, Pak. Iya. Ada pesan-pesan buat pelanggan listrik, Pak? Pelanggan listrik yang biasa nunggak, jangan nunggak. Lalu? Ganti Listrik Pintar. Masih ada yang suka nunggak, Pak? Kadang-kadang sih lupa. Lupa ya. Jadi jangan lupa nanti ya, bayar tanggal 1 sampai 20. Ya, tanggal 1 sampai 20. Harus bulan. Tepat waktu, Pak ya? Iya, tiap bulan. Ilmu putusan ngono. Bolak balik kelas. Oke. Aja diupload. Apanya yang dibolak-balik, Mas? Anu, orang rumah dibolak-balik. Jadi ingat kayak misalkan kok goreng tempe itu. Bolak-balik. Ya itu tak praktekin. Biar enggak gosong, Mas ya. Biar enggak gosong. Kalau gosong, tapi kalau namanya titan bicara kalau gosong masih bisa diralat itu. Dicuci aja. Kok video bisa digawe foto kok. Tapi peteng lho. Itu kacamata sampean lepas iki. Oh iya. Oke bro. Ini Pantai Kelara ya. Kita review bagian dalamnya. Nanti apa? Nah, ini ada jembatan ke arah pantai ya bro. Dari jembatan ini kita bisa melihat ke sekeliling pantai ya lur. Nah, di sini ada tertulis Kemilau Pesawaran. Dari jembatan ini juga kita bisa berfoto-foto ria ya, membuat satu momen yang mana bisa menyimpan kenangan melalui ponsel kita ataupun dengan video ya. Seperti ini ya bro, untuk di bagian jembatan tengah ya, bisa digunakan untuk foto-foto
ataupun memancing. Ini malah mbaknya main HP terus tuh di tengah. Gimana, Mbak? Bapaknya ini malah mancing ini, bro. Dapat banyak, Pak? Wah, rupanya ada ikannya juga nih, bro. Lumayan lah buat makan sore ya. Bisa dilihat ya, di jembatan itu ada beberapa spot untuk berfoto ya. Jadi kita bisa memilih lokasi mana yang sekiranya bisa menampilkan background dari foto kita ya. Untuk jembatan ini terbuat dari kayu yang sangat kokoh ya Lur. Pantai Clara 2. Nah, di sini ada perahu yang bisa kita nikmati juga Lur, berputar-putar di tengah lautan ya. Cukup sekian dulu ya Lur, review tempat lokasi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips dari saya, gunakan waktumu sebaik mungkin ya Lur, untuk membahagiakan dirimu dan keluarga tentunya. Jangan lupa jaga kesehatan dan dukung terus channel ini dengan like, komen, serta subscribe ya Lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.